Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di Adistia TV. Oke teman-teman, jadi malam ini gua lagi ada nih di Pasar Ikan Hias Jatinegara. Rencananya gua mau nge-review-review lagi nih untuk harga-harga ikan hiasnya nih teman-teman. Oke teman-teman, sebelum dilanjut gua mau ngucapin nih ke teman-teman semua, terima kasih banget yang udah bantu like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Ikutin terus ya teman-teman keseruan gua di malam hari ini. Skuy. Oke teman-teman, kita udah sampai nih di lapaknya nih. Udah lama banget juga nggak nge-review di lapak ini ya. Karena lapak ini kebetulan nih lagi bawa ikan koi platinum slayer tuh ya. Jadi langsung aja yuk kita sapa untuk sellernya yuk. Assalamualaikum Bang Imam. Waalaikumsalam Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini ngomong-ngomong kaos Barca nih, lagi menang nggak Barca nih? Ah lagi males Bang. Bang Imam, izin lagi ya Bang. Boleh, Bang. Buat nge-review harga-harga ikan hias yang dibawa sama Bang Imam. Ini Bang Imam sekarang bawanya variatif banget ya. Mulai dari ikan koki, ikan pembersih, sampai ikan koi platinum. Kita ambil dari sini aja dulu ya Bang. Ini ada mas koki Bang. Itu Oranda Tricolor Bang. Oranda Tricolor ya? Iya. Oranda Tricolor. Nah, di sini udah ada harganya nih. 15.000 per ekor. 2 ekor 25. Kalau 5 ekor 50.000. Ini range ukuran berapa Bang Imam? Itu ayakan 78. 78 ya? Tuh. Pokoknya ini Oranda Tricolor ya. Jadi tinggal pilih aja mau yang gede, mau yang kecil, harga sama ya? Sama Bang. Sama aja teman-teman. Satu 15.000-an aja ya tuh. Pokoknya tinggal digas aja ya untuk yang suka ikan mas koki. Nah, kalau misalkan udah beli mas koki nih, dia kan pupnya panjang-panjang tuh ya teman-teman. Jangan lupa beli ikan pembersihnya nih. Ini 5 ekor 20.000. Iya, gede kecil loh, Bang. Gede kecil ya. Ini iya. Ada apa aja nih, Bang? Ikan-ikannya nih, Bang. Retin, albino yang hitam, sinodontis. Okay. Sama spot ada tuh Bang, spotnya ngabisin doang. Oh spotnya ngabisin ya? Iya, paradis ada, spot Malaysia ada. Tuh ya. Madu sama golden. Bro. Wah tuh pokoknya yang tadi disebutin Bang Imam, nanti tinggal dilihat aja ya teman-teman ya. Pokoknya untuk ikan pembersih 5 ekor 20.000 ya Bang? Iya Bang, bebas pilih. Bebas pilih ya. Oke. Nah terus di sini ada ikan apa nih Bang? Itu platis sanke Bang. Apa? Platis sanke. Tadi ada moli gede-gede indukan. Oh, tadi ada ikan moli indukan habis. Ya? Habis tuh ya. Wah, ikan moli indukan habis tuh, teman-teman. Ini ada platis sanke ya. Sanke. 5 ekor 20.000-an aja, teman-teman. Jadi udah biangan tuh, Bang. Oh, biang. Udah biangan. Oh, berarti udah bisa dibreeding, Bang? Udah. Wah, tuh, teman-teman. Nah, Bang, buat teman-teman nih atau penonton yang belum tahu, cara bedain kelaminnya gimana Bang? Dari ekor udah kelihatan Bang. Oh dari ekor udah kelihatan? Iya. Contohnya gimana Bang? Kalau yang laki itu ekornya bedang Bang. Kalau yang? Yang laki, yang cowokan. Kayak gimana yang, tuh? Yang cowokan nih. Oh cowok. Itu cowokan ya? Oke, kalau cewek berarti ekornya biasa ya? Biasa aja Bang, gini nih. Oh ekornya biasa teman-teman tuh ya? Nih cewek. Tuh ya. Nah Bang Imam sendiri pernah breeding kan? Belum pernah Bang. Oh belum pernah ya, tapi ini sih udah dikasih tahu ya, ini udah indukan ya teman-teman. Nah terus di sini nih ada apa nih Bang? Sumatera Tiger. Iya. Ini masih masuk Glowfish gak sih Bang? Masih satu ini Bang. Oh masih ya? Bab. Masih satu jenis. Bab. Masih satu jenis ya tuh untuk Sumateranya nih. Ini 20.000. 7 ekor aja teman-teman, jadi tinggal digaskan aja ya. Warnanya warna hijau ya Bang ya. Hijau campur Bang. Campur pokoknya lah ya. Tuh. Untuk perglowfishannya nih ya, atau Sumatera 7 ekor 20.000-an aja teman-teman.
Nah, terus di sini ada apa nih, Bang? Itu platis blacktail. Platis blacktail ya. Masih sama yang tadi, Bang, platis sangke. Masih satu jenis platis. Oh, masih satu jenis ya. Cuma beda jenis doang. Cuman beda jenis. Hmm. Dia agak gemoy kayak molly gitu. Yang ya? Balon, Bang. Oh, yang balon. Iya, karena ada yang panjang. Oh, okay. Yang balonnya. Oke. Okay. Tapi harga sama, Bang? Beda. Beda. Itu lebih murah. Kalau 4 ekor 10.000. Oh, gitu. Blacktail balon 4 ekor 10.000. 10 ekor 20.000 ya. Untuk yang platis blacktail balon. Nah, silakan digaskan aja ya di lapaknya Bang Imam. Nah, ini Bang. Oh, riukin Bang. Riukin? Bulut-bulut banget itu. Iya. Warnanya Bang. Dia masih bisa mutasi gak sih Bang? Enggak, kalau riukin. Oh, enggak ya? Tuh, gemoy-gemoy banget, berjambul lagi kan tuh. Bulut banget tuh Bang. Iya. Jadi kayak apa ya kelihatannya, short body iya. Gitu ya? Ini kualitas ini nih. Iya sih tuh, cakep banget. Ukuran berapa Bang? Itu hanya akan berapa? 12-13. 12-13 ya. Nah, soal harga nih, berapa nih Bang? Itu 70.000. 70 ribuan, sama semuanya nih? Sama Bang. 70 ribuan teman-teman. Tinggal 5 ekor itu. Tinggal 5 ekor ya. Bulut-bulut banget, enak-enak banget nih. Bagi kalian yang suka ikan mas koki nih ya. Disikat aja nih di lapaknya Bang Imam nih. Bulut-bulut banget, gemoy kan, cakep banget tuh ya. Warnanya merah-merah banget deh gitu, menyala banget kan. Wow, keren-keren sih. 75 ribuan aja udah dapat ikan segemoy ini kalian nih teman-teman. Nah, terus di sini. Wah, ini waktu itu sempat jarang nih Bang. Daniel Slayer Bang. Iya. Itu tinggal warna pink doang. Oh, Daniel Slayer hijau, tuh biru, ya. Hijau, biru, kuning, merah, habis. Dia. Ini kalau yang garisnya nyala apa nih Bang? Itu mah class fish Bang. Oh, class fish ya. Iya. Varian aja lah ya Bang ya. Iya, campuran Bang. Campuran aja. Tapi harga sama nih, di pukul berapa? 20.000 7 ekor teman-teman ya. Tuh, cakep banget ya. Nah, ini nih senjata pamungkasnya nih. Ada koi platinum slayer, ukuran 20-25 cm. Ini sisa 3 ekor ya Bang Imam ya? Iya. Tinggal 3 ekor Bang. Tinggal 3 ekor aja teman-teman. Harga berapa Bang Imam? Itu kena 100. 100.000. Wah. Ini waktu pas masih jarang ini ukuran segini bisa 300-an Bang. Nyampe Bang. Ya, lebih nyampe malah ya. Lebih. Nah, sekarang udah mulai agak turun sedikit nih. Tuh, bagi kalian yang suka ikan koi-koi platinum slayer nih, bisa banget nih disikat nih atau dibeli nih di lapak Bang Imam. Mumpung masih ada nih 3 ekor. Stok aman enggak, Bang? Stok aman. Aman ya? Tuh, tenang, stok aman teman-teman, enggak usah khawatir. Nah, kalau Mas Koki ini aman juga enggak? Apa tinggal 5 doang ini? Tinggal 5, Bang. Tinggal 5. Wah, siap. Kalau koi mau request varian ada. Oh, koi. Oh, bisa request varian ya, koi yang biasa. Oke. Okay. Yang slayer, Bang. Oh, yang slayer. Yang mampuki, kabuto. Wah, tuh udah disebutin ya sama Bang Imam ya, kalau mau request ya, nanti tinggal dijapri aja. Nanti nomornya kita tanyain teman-teman, nomor WhatsApp-nya Bang Imam ya. Nah, tapi kalau Mas Koki udah sisa 5 nih ya. Sisa 5, Bang. Yang gemoy-gemoynya nih. Besok jadi ada lagi itu. Jangan sampai kehabisan ya, teman-teman. Pokoknya jangan sampai kehabisan ya. Tuh, ini ikan-ikan yang dibawa sama Bang Imam nih. Rame banget, teman-teman. Nah, kita tanya yuk sama Bang Imam. Kirim-kirim gimana Bang Imam? Ya, masih biasa, Bang. Masih biasa masih ya? Masih Pulau Jawa. Pulau Jawa aja ya? Tuh. Dan begini mah paling Pulau Jawa doang. Oke, Pulau Jawa doang ya, aman. Yang cepat nyamainya, Bang. Iya, betul-betul. Dan minimal resiko ya, Bang? Iya. Oke. Bang Imam, mau dong di-share nomor WA-nya, Bang? Boleh. Supaya nanti teman-teman bisa nge-WA kalau mau pesan-pesan. Di berapa, Bang? 0815 1797 ya, langsung dengan Bang Imam. Nanti gue lampirin di bawah sini. Bang Imam, ada pesan-pesan gak buat yang nonton? Gak ada, Bang. Gak ada ya? Oke, kayaknya Bang Imam juga udah jam ngantuk ini. Oh, udah jam ngantuk nih. Tapi standby sampai jam berapa, Bang? Kalau biasanya? Minggu mah nyampe jam 9. Oh, sampai jam, khusus kalau malam minggu sampai jam 9 pagi. Tapi kalau hari biasa dari jam berapa, Bang? Paling jam 8 sampai jam 3. Jam 8 sampai jam 3 ya, teman-teman. Nah, tuh.
Pokoknya ini ikan-ikan yang dibawa Bang Imam nih ya teman-teman. Bang Imam, thank you banget ya waktunya udah bisa di-review. Semoga setelah video ini tayang, banyak teman-teman yang nanyain tentang ikan-ikan yang dibawa sama Bang Imam. Amin. Apalagi Mas Koki dan ikan koi-nya nih. Oke, teman-teman, mungkin segini dulu aja review gue di kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka bisa di-like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Gua di Setia TV pamit. See you next vlog ya teman-teman. Bye-bye. Saya ketan dulu.